tiga part utama yang wajib kita ganti dari spek motor MX ke motor supermoto ya. Yaitu yang pertama adalah velg, dan yang kedua ban, dan yang ketiga adalah suspensi. Jadi untuk suspensi kita cukup upgrade aja sih sebenarnya, nggak perlu ganti, karena suspensi kita upgrade untuk sesuai dengan teknik gaya balap kita. Tiga part utama yang harus dirubah pada MX apabila ingin digunakan pada balapan supermoto. Yang pertama, part ban. Pemilihan velg dan jari-jari yang berkualitas, tidak mudah bayang dan kuat untuk jumping. Pemilihan rebound ban yang sesuai gaya balap. Dan yang kedua, part suspensi. Pemilihan tingkat kekerasan rebound shock breaker depan dan belakang supaya lebih maksimal saat fast cornering dan memudahkan handling saat race. Dan yang ketiga, part performance mesin. Upgrade elektrikal pengapian dan pemilihan exhaust yang menambah power mesin.